rencana Mas Anang mau vasektomi itu nggak jadi ya? Bukan nggak jadi, harusnya Mas Anang tuh vasektomi itu sebelum Lebaran. Tapi dikarenakan kita sibuk banget, benar-benar nggak ada waktu, dan aku tuh masih sebenarnya kasihan sama dia gini. Dia laki-laki mau melakukan vasektomi itu kan pasti apa ya, hanya karena dia mungkin kasihan, ah kamu udah hamil ya kemarin, kasihan hamil gampang tapi ada aja masalahnya, kamu udah begini udah begitu, udah gantianlah aku yang melakukan sesuatu, dia bilang, jadi bilang aku aja yang vasektomi gitu. Tapi aku mikirnya pas tanya-tanya sama dokter tuh, dokter banyak rata-rata Mas Anang yakin pada gitu, jadi kayak memberikan sesuatu yang menyeramkan gitu. Jadi Mas Anang kan kayak yakin dok, cuma akunya kan yang jadi kesian. Akhirnya aku bilang udah nanti deh, nanti. Nah kemarin tuh dapet tanggal di 9 Agustus ya. 9 Agustus apa 9 September? Agustus. Besok. Iya, memang. Jadi Mas Anang tuh harusnya 9 Agustus tuh dapet jadwal dari dokter untuk vasektomi tadinya. Ya kita batalin kan orang tiba-tiba. Tiba-tiba kan aku isi lagi ya KB atau masalah yang vasektomi atau apa, nanti kita bicarain lagi. Yang jelas tapi takut juga sih ngomong kayak gini tiba-tiba aku mau ngomong, kita kan mau merencanakan ini tapi kalau Tuhan udah berkehendak jadi atau apa kan kita nggak bisa tahu kan gitu. Jadi ya dijalanin aja, kalau emang hamil lagi ya alhamdulillah rezeki dijaga. Tapi kalau sampai saat ini sih kita masih berharap ya udah kita jaga sampai anak 4 aja, kita jaga ke depan deh gitu. Karena kan kejadian gini pasti nggak enak buat kita juga.